Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Minzo di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan game horor kita yang sebelumnya pernah kita mainkan ya, minggu lalu by the way. Nah, yang berjudul Cat Fred's Evil Pet bla bla bla, pokoknya gitu. Dan ya di part 1 Bang Minzo mainnya udah agak jauh, cuman gak gitu nemu buat jalan keluarnya. Jadi kita coba lagi ya di gameplay yang kedua sekarang, apakah kita bisa keluar dari rumah ini yang isinya kucing dajal. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Pokoknya kita tuh alah anjir, ngulang lagi nih mah. Pokoknya kita kayaknya wajib apa sih gitu, kayak nge-crafting barang buat kabur dari sini gitu. Ada di buku petunjuknya by the way ya, buku petunjuk di dalam in-game gitu. Aduh lepas. Dan mungkin kalian nanya-nanya ya, kenapa nih videonya jadi premier bang? Sorry man, Bang Minzo sakit kepala hari-hari sebelumnya gitu. Jadi ya ini kita buat jadi premier saja ya, biar rasa live-nya masih ada tapi tetap bisa dinikmati kontennya. Oke, okay. Ini harus kita pancing dulu keluar sih tikusnya. Oke. Oke. Jangan masuk sini dulu sih guys, ini isinya kucing dajal soalnya. Langsung di... Oke, kosong semua nih. Ya ini udah ada pada bagusnya nih. Oke, kosong. Pokoknya dia ada barang apa gitu yang kudu di crafting cuy. Gue lupa-lupa sih teman-teman. Aduh. Ini udah ada yang kebuka ya. Gak usah lari. Palu, ya palu wajib diambil. Kemudian apa lagi yang wajib diambil? Pokoknya palu sama kapak sama crowbar tuh harus sering ada di inventory sih. Kosong. Sorry ya nggak bisa live teman-teman, jadi dibuat premier aja. Bener-bener sakit kepala Bang Minzo-nya. Aneh ya tumbennya, padahal Bang Minzo jarang-jarang kayak gitu. Jarang banget, gila hampir nggak pernah kayaknya. Jadi buka kah? Oke. Okay, screwdriver tahu buat apa? Pokoknya kita kayak disuruh buka scrub deh kalau nggak salah. Oh ya, jir. Kaget. Belum apa-apa. Nah itu kan listrik. Kalau kita ke situ kita meninggoy. Nah ini bukunya nih yang udah dibaca sebelumnya. Tuh harus crafting big hammer, master key, hook stick udah nggak diperluin karena kita udah pakai. Taruh. Wire tuh. There's nothing in here kata dia. Wow, di mana dong? Nah, di kapak. Wire, oke, taruh wire-nya taruh sini aja deh. Yang penting kapak sama itu sih, tapi gua belum dapat back. Sebelumnya kita udah pernah dapat back. Ya ini dulu deh. Gak usah lari ya by the way guys, hemat tenaga aja. Oke ini udah sih, kita harusnya pancing aja kucing dajal. Oke, tuh kucing dajal tuh.
Udah sih, kita lari dulu. Kita tungguin aja nih, guys. Oke, ada turun. Kita buang dulu. Nah, ini yang paling penting sih, ambil kunci ini. Nyasar. Ah, bener kan? Ada back kan? Tar. Ujir takut, anjir. Ah, ini yang penting banget nih. Crowbar sama tap. Tar, gue ingat-ingat dulu sih. Gue lupa-lupa sih. Oh ya, ke atas. Dorong 1, dorong 2, 3, 4, 5. Cukup lah ya. Udah lah, habisin aja ini. Aduh, anjir, tapi palu kita di mana ya? Kapaknya di mana? Aduh, anjir, lupa gua kapaknya di mana ya? Sebenernya di lantai satu lagi. Kayaknya dia turun. Kenapa dia naik lagi aja? Oke, aman. Anjir, nyaris. Kita ambil kunci apa? Kapak dulu, baru palu. Iya, anjir, datang lagi dong. Oke, mana. Dia nggak masuk. Anjir. Nah, ini kan tinggal buka. Terus kita masuk ke sini. Gak ada apa-apa ya. Wah, anjir, jangan masuk situ dulu. Gue terakhir kayaknya masuk situ, kagak bisa keluar, anjir. Karena kagak ada kuncinya, jadinya stuck, malah kalah gue. Ntar hammer kita di mana ya? Ntar hammer kita di mana sih? Nah, ini kan sini. Kalem. Crowbar trading, pakai door handle, oke. Ntar guys. Killernya di bawah nih kayaknya. Killer. Kucing dajal di bawah. Salah. Oke, tak. Dia harusnya naik dulu. Turun dulu. Itu karena kalau nggak salah sih hammer kita di bawah. Ini kita harus biarin kucingnya aja di situ. Nah, door handle tuh kan di sebelah sini. Nah, bener kan? Eh
jar, datang. Jar, kaget gua. Oke, ini kesempatan nih, kayaknya kita harus ngambil apa? Palu. Ntar, kita pokoknya harus disuruh buat sledgehammer kan, buat ngancurin ini nih. Gua nggak tahu apa isinya situ. Iya, jir nggak ketahuan dong. Bisa-bisanya ketahuan. Ya nggak keambil dong. Ntar kita taruh hammer. Terus tape-nya. Jalan. Nah. Turun pula dia. Bang Kim. Ntar kita tunggu dia keluar dulu. Baru kita taruh airnya udah taruh. Udah lari aja dah. Nah, gini kan? Loh. Anjir, muncul ya, Mas? Cepet banget perasaan. Anjir, habis stamina gue. Aduh. Gue makan dulu, bro. Udah nih, kita gak bisa lari nih. Ntar, robosnya ada. Nah, terus kita craft kan. Gila, sledgehammer, oke. Anjir, tang pula dia. Tapi itu ada apa? Aliran listriknya, teman-teman. Jadi nggak bisa ke situ kita. Tar. Pintu kanan tuh ada, harusnya bisa dajur pakai sledgehammer. Takut gua anjir. Kan. Anjir, kok jadi kenceng ya jalannya si kucing? Kucing dajal anjir. Tar, di situ. Ih, kenapa turun lagi? Nggak bisa, guys. Kita harus nungguin dia dulu naik. Gue kagak berani langsung turun. Minggo yang dihajar. Dikill sama kucing. Malu nggak lo dikill sama kucing? Oke. Ntar, barangnya ini. Oke. Nah, ini kita harus pakai crowbars kan di sini. Apa lagi ya, gue bingung. Hah? Kunci apaan? Anjir, kunci apaan ya? Lah ini ruangan mana lagi anjir? Wah anjir, langsung ke sini. Oh, kunci. Anjir. Kamu muncul dari mana, bro? Anjir, ada aja si kucing. Ntar kunci ya.
kunci merah. Perasaan gak ada tanda-tanda merah ya. Ini tape. Nanti deh kita... Masa ke pintu keluar, guys? Ntar, enggak ada yang merah-merah banget sih di sini. Sofa merah. Tunggu, sofa merah. Ya, pintu itu merah sih, guys. Ntar. Anjir, kunci buat apa kalau udah dapat duluan ya? Oke. Biar dia dulu turun. Ini kalau kita berdiri ya, dia pasti langsung ngejar. Oke, biarin dah. Muncul pula, anjir. Sumpah ini kucing kenceng banget anjir. Kucing dajal anjir. Ntar kita coba dulu ya. Matching sih warnanya. Hah? Apa nih anjir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Kalem. You need a key. Anjir, masa ada kunci? Gila loh. Wae. Tunduk. Anjing nih game. Bentar, matiin aliran listriknya. Kemarin tuh ada yang bilang. Pokoknya kayak di sekring kotak listrik gitu, itu harus dimatiin. Pakai screwdriver. Siapa yang bilang waktu itu ya? Horobi apa siapa ya? Kayak screwdriver katanya bang. Bentar dulu, saya lupa screwdriver tuh yang gimana. Anjir, tar. Sledgehammer kali, buang dulu. Electrical tape-nya ini coba kita store ke tempat nge-crafting, by the way. Bisa lari ya. Oke, kita crafting sih satu. Sejak kapan mati? Sejak kapan mati anjir? Perasaan gak gua apa-apain? Anjing gimana? Ntar. Kalau emang bisa sih kocak. Oh. Anjir ngebug dong bangke. Ah hilang kapaknya bangke. Muncul dari mana? Anjir. Ntar ini jam waker pasti buat bom. Karena gua udah baca tuh bukunya. Buku yang merah ya guys. Taruh situ aja. Weh.
dia nggak lihat. Nah ini kan screwdriver ini kan yang... Sumpah suaranya deket banget anjir. Yah tapi tata. Anjir tuh malah keruangan si kucing. Ini udah. Tatar. Lihat gua dari mana? Lihat gua dari mana, anjir? Ntar kita matiin aliran listrik dulu ya. Kan pakai screwdriver. Ntar dulu screwdrivernya nggak ketemu. Oh, wait. Ntar guys, screwdriver, kalau nggak salah tuh di... Bener kan entah gue? Kita lewat jalan pintas. Ntar kapaknya tadi kita mati di masih terakhir. Sledgehammer di sini, oke. Crowbar ada di lorong atas. Ntar kapak gua kemana? Gua jadi lupa. Oke, diam dulu. Tahuan lah, anjir monyet. Naik. Nah. Ntar tutup pintunya dulu. Buka ini kan? Ah, benar. Tak. Nah, terus saya matiin. Seudah itu screwdriver kan enggak perlu ini. Ntar, sledgehammer, oke. Oke, dia naik tuh. Ini harus simpan aja nih buat bom waktu nanti kayaknya. Gak usah lah, langsung kita store aja. Wait. Baca buku dulu. Gua lupa. Fireworks, alarm clock, insulting tape. Wire, metal plate, pak. Master key, buat apa master key? Oke, sledgehammernya. Muncul dari mana sih ganteng? Aman. Buang aja kok. Kita equip sledgehammer-nya. Anjir, muncul lagi dari mana sih? Suaranya deket banget, gila. Bener-bener dicek sampai sini, anjir, gila. Kucing Dajjal mah beda ya guys. Ambil ini pula.
ini hancurin. Tar. Dia kayaknya masih deket deh. Oke, tar. Wire. Simpan ya. Nah, ini hancurin kan? Oke, langsung aja nih. Oh. Anjir, kok mati kenapa? Anjir, kok mati kenapa, coy? Ngulang pula anjir ah. Ya anjir apa-apaan lah. Udah bagus main malah ngulang. Apa-apaan sih? Anjir, gue mati kenapa tadi? Aneh banget. Hey. Anjing dajal. Jebakan anjir, roboh ininya atapnya anjir. Oh, sorry gue jadi ngomong-ngomong anjir-anjir mulu. Sebel gue anjir. Aneh tiba-tiba meninggoy teman-teman. Oh itu kunci merah. Shit. Tar fireworks. Apalagi tadi? Buat bom, tapi buat apa nih? Jadinya buat ledakin pintu lagi. Kayak ada di atas. Ntar. Tikus-tikusnya. Kenapa ada lubang ya? Nyari apa pula kita di sini? Oke, minuman dapat. Oke, fireworks terus apa? Ini. Ini kah? Unit of fire extinguisher. Fire extinguisher. Unit something destructive, sesuatu yang menghancurkan.
fireworks. Akhirnya mah kudu di outplay killer kucing dajalnya. Gak bisa men. Dia kenceng banget gila. Aduh, tenaga gua habis, bangke. Aman. Kita crafting ya. Buat bomnya ya. Itu muncul dari mana sih monyet? Ada muncul dari mana anjir, gua gak ngerti. Aduh, lama banget jadinya. Fire extinguisher. Fireworks. Apalagi dong. Jangan. Aneh dia pegang senjata berat tapi kagak bisa mukul. Kita taruh fireworks-nya, tunggu ya. Dia datang lagi, men. Insulting tape, firework, alarm clock, bomb. Oke. Udah lengkap nih. Oke, berarti ini something destructive ya. Ntar gue gak bisa keluar men. Fire extinguisher. Oh, iya gue ingat. Fire extinguisher tadi gue sih lihat ada di depan pintu. Kalem. Gue jadi takut anjir. Ntar. Ini bisa gak ya langsung bawa dua bar? Bener kan? Fire extinguisher kasih ke tikus ya tadi tulisannya. Bom. Gilernya di bawah. Asa cepat pisan kucingnya jalan anjir. Tuh dia suaranya di lantai 2 tapi ada juga di lantai 1, bingung. Bentar, kita tutup sini. Oke. Kagak ada. Sini kah? Lah dia ngapain sih, bingung gua. Woi. Nah, terus kenapa lu? Anjir, cuman disemprot emang ini doang meninggoy. Bang.
kakek kaget. Kenapa dia bisa langsung muncul ya? Ini kayak udah di setting banget kayaknya. Oke, bener emang. Tunggu. Gue punya bom, gue punya kapak, gue punya crowbar. Gue nggak tahu di mana killernya nih. Nah, ini buka kan? Oke. Okay. Udah, nggak perlu lagi. Dalam masuk. Anjir, dalam masuk dong, langsung aman. Oke, bom ya. Berarti tempat yang kayak gua tadi gak sih harusnya? Ya gak sih? Anjir, main kayak gini itu udah jauh jaraknya, bisa-bisa aja masih kena. Anjir, apa-apaan lah. Sekarang gua nggak tahu dia muncul dari mana nih. Duh, anjir, nyawa gua tinggal 4 pula. Duh, anjir. Dari mana ya? Bingung saya, Pak. Oke, tar. Sisanya kunci biru, terus sama kunci apa hijau ya? Hijau apa kuning? Lah, dia baru turun, kenapa turun lagi? Terus gue gimana ini ke bawah tanahnya? Aman kah? Ah, wait. Wire perlu sih. Emang nih game. Emang ini game ya, beneran. Bener-bener. Shit. Dari mana ya? Anjir, ada pizza apaan? Topi? Topi buat apa? Painting. Ah, ini siapa, guys? Siapa nih kakek nenek? Taruh bisa dimakan kah? Ngapain ya?
Gak mungkin sih, gak ada sesuatu di sini. Wait, ini apa nih? 279. Muncul dari mana dia anjir? Gue masih deg-degan sih guys, tapi udah gak gitu takut kayak pertama. Ntar, 279, 279, 279, 279. Oh! Itu locker yang gak bisa gue buka di video pertama guys, di live stream pertama. Kalau nggak salah tuh karena apa sih aplikasi guanya ngebug, jadi gua nggak bisa buka. Semoga benar ya. Berapa? 279. Ntar tutup dulu pintunya. Gua takut anjir. Nah, ini kan. Anjir, dia masuk dong. Sumpah, cepat banget nih gerakan kucingnya. Tar. 279. Terus apa? Oke, kunci kuning. Di bawah. Oke, dia turun. Oke. Oke. Tar, ini terus ngapain? Ada satu orangan yang belum kebuka sih guys. Tapi ntar dulu. Gua kudu baca bukunya. Master Key Pierce. Yeah, muncul dari mana? Bangke. Oke, gue punya sih wires-nya. Ini ruangannya yang di atas. Dia nggak kebuka sih di sini. Ntar gue pikir dulu, ntar. Gue tuh udah ada nyoba-nyoba sih guys sebenarnya. Sebelum premier udah ada nyoba-nyoba, makanya tahu. Cuman nggak sampai sejauh ini. Tar. Satu ruangan kan belum kebuka di bawah situ. Yah, aja kok besar gue sih. Udahlah, kita lari aja guys. Naik. Sumpah nih game bikin sebel. Tutup dulu pintunya, terus. Apa kita harus bawa palu ya? Nah, ruangan ini nih. Oh, belum gue buka anjir. Aduh, jatuh. Pierce?
metal plate wire, menjadilah master key. Gak ngerti gua. Bentar. Wires. Malah sembunyi anjir. Metal plate. Ini. Ya buat apa dulu? Gua kagak ngerti. Anjir, pinter banget buka pintunya pas dia ada killernya. Oke, dia naik, dia naik. Ntar lu gue bingung nih. Apakah kuncinya harus gue buka pakai ini? Iya, kalau bisa men. Aduh. Tinggal satu kunci loh. Tapi Pierce ini buat apa? Anjir. Buang aja lah, buang aja. Gak paham gua, gak paham anjir. Shit man. Baru ingat gua. Ntar gua bego tuh gimana sih? Tadi gua udah ambil kunci gak sih? Waktu gua buka brankas. Jangan bilang belum ya. Kocak sih kalau belum. Kagak, bukan ini kuncinya. Udah deh. Kuncinya tinggal satu loh itu. Kakak bukan ini. Ntar masa sih gue lupa. Agak ini mah buka pintu itu. Pintu yang kebuka tadi kuning, merah. Kuning, merah. Wah, pusing gua. Ini bawah.
Ijo-ijo yang belum. Lah, tapi kan udah semua di sini. Apa ada yang belum gua craft gitu? Hook, stick, firework, alarm clock, bomb, insulting tape, master key. Ini pasti ada sesuatu sih guys sama master key. Enggak deh. Udah 279 udah. Key. Anjing. Bangke semudah itu dong. Gua kira ngapain anjir, harus ngapain dulu. Malah makan doang lo dapat kunci. Sebentar. Kita coba. Ini sebenarnya kunci warna apa sih? Gue bingung. Lama pula, anjir itu lagi. Iya, tahu. Kejar dong sama kucingnya. Oke deh guys, itu aja yang bisa Bang Minso sampaikan ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. See you and bye-bye.